abang ipak ini betul. Nah, lepas dari mana lalu? Tapi itu lah berapa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan Facebook Polis Diraja Malaysia. Untuk makluman semua, hari ini kami sedang bersiaran secara langsung dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, bagi menyaksikan acara ketibaan fasa pertama bekalan vaksin COVID-19 Pfizer. Okay, pada hari ini buat julung kalinya negara kita menerima bekalan vaksin COVID-19 jenis Pfizer BioNTech sebanyak 312,390 dos fasa pertama bagi keperluan rakyat Malaysia. Penugasan Polis Diraja Malaysia pada hari ini adalah bagi membantu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI dan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dalam urusan pergerakan, pemindahan, pengedaran dan penyimpanan vaksin-vaksin ke tempat yang telah ditetapkan. PDRM juga akan membantu mengawal kira-kira 600 pusat simpanan vaksin di seluruh negara selain terus komited bagi memastikan segala aspek keselamatan diberi keutamaan ketika proses berjalan. Okey, majlis akan bermula lebih kurang dalam 10 minit lagi. Okey, untuk makluman semua, vaksin yang akan tiba pada pagi ini dibawa dengan menggunakan pesawat penumpang Airbus A330-300 milik Malaysia Airlines yang dihiasi dengan jalur gemilang. Selamat datang kepada rakan-rakan Facebook Polis Diraja Malaysia yang baru menyertai siaran langsung daripada kami. Turut kelihatan kaki tangan penerbangan Malaysia Airlines yang turut hadir untuk membantu dan juga rakan-rakan media. Cuaca pada hari ini kelihatan amat baik.
kita sedang menunggu ketibaan pesawat penumpang Airbus. Okay, terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan yang baru menyertai siaran langsung di laman Facebook rasmi Polis Diraja Malaysia. Untuk makluman buat rakan-rakan yang baru menyertai siaran langsung ini, okay, hari ini kita sedang bersiaran secara langsung dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur bagi menyaksikan acara ketibaan fasa pertama bekalan vaksin COVID-19 Pfizer. Okay, negara kita pada hari ini buat julung kalinya telah menerima bekalan vaksin COVID-19 jenis Pfizer BioNTech sebanyak 312,390 dos bagi fasa pertama untuk keperluan rakyat Malaysia. Kita sedang menunggu ketibaan pesawat penumpang Airbus A330-300 milik Malaysia Airlines. Diharapkan anda terus kekal setia bersama dengan kami. Turut kelihatan kaki tangan Malaysia Airlines Berhad yang sedang menunggu ketibaan pesawat penumpang. Jangan ada kamera je duduk sini. Jangan ada kamera tak boleh. Biar hal terbaru. Keselamatan tau. Okey ya. Okey, sebagai maklumat tambahan, rakyat Malaysia boleh melayari laman web www.vaksincovid.gov.my untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang akan bermula pada 26 Februari ini. Terima kasih.
depan kau. Terima kasih buat rakan-rakan Facebook Polis Diraja Malaysia yang masih terus bersama dengan kami. Lebih kurang dalam 3 minit lagi turut kelihatan polis bantuan daripada KLIA yang turut hadir untuk memantau SOP pada majlis pada hari ini. Turut hadir bersama kita pada hari ini pegawai kanan polis dan anggota polis dari IPD KLIA yang turut hadir memberikan bantuan penugasan . Okey, selamat datang diucapkan kepada rakan-rakan Facebook Polis Diraja Malaysia yang menonton siaran langsung daripada kami di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, untuk makluman semua, pesawat penumpang Airbus A330-300 milik Malaysia Airlines telah tiba. Thank you.
Okey, pada hari ini buat julung kalinya negara kita telah menerima bekalan vaksin COVID-19 jenis Pfizer BioNTech sebanyak 312,390 dos bagi fasa pertama untuk keperluan rakyat Malaysia. Okey, untuk makluman semua, penugasan polis diraja Malaysia pada hari ini adalah bagi membantu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam urusan pergerakan, pemindahan, pengedaran dan penyimpanan vaksin-vaksin ke tempat yang telah ditetapkan. Okey, PDRM juga akan membantu mengawal kira-kira 600 pusat simpanan vaksin di seluruh negara. Kita sedang menunggu kapal terbang untuk mendarat. Okey, buat rakan-rakan yang baru menyertai siaran langsung pada hari ini, untuk makluman, vaksin yang tiba pada pagi ini dibawa dengan menggunakan pesawat penumpang Airbus A330-300 milik Malaysia Airlines yang dihiasi dengan jalur gemilang. Seperti yang kita dapat lihat sekarang, pesawat penumpang Airbus A330-300 telah selamat tiba di perkarangan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, untuk makluman semua, pemilihan pesawat mas berkenaan adalah sebagai simbolik yang melambangkan vaksin tersebut untuk rakyat Malaysia. Kelihatan kaki tangan Malaysia Airport sedang bersiap sedia. Okey, telah kelihatan pesawat penumpang Airbus A330-300 milik Malaysia Airlines yang dihiasi dengan jalur gemilang. Okey, pesawat ini membawa sejumlah 312,390 dos vaksin COVID-19
Pfizer dos fasa pertama bagi keperluan rakyat Malaysia. Okey, pemilihan. Makluman semua, pesawat ini dipilih adalah sebagai simbolik yang melambangkan vaksin tersebut untuk rakyat Malaysia. Okey, seluruh rakyat Malaysia sedang menantikan vaksin COVID-19 yang akan tiba pada di negara kita pada hari ini. Sama-sama kita menantikan. Kelihatan kru-kru penerbangan sedang bertungkus lumus membuat persiapan. Bagi yang baru menyertai secara langsung daripada laman Facebook Polis Diraja Malaysia, pada hari ini buat julung kalinya negara kita menerima bekalan vaksin COVID-19 jenis Pfizer BioNTech sebanyak 312,390 dos fasa pertama bagi keperluan rakyat Malaysia. Untuk makluman semua, program imunisasi ini akan dilaksanakan melalui 3 fasa bermula hujung bulan ini, di mana fasa pertama akan melibatkan petugas barisan hadapan, iaitu bermula pada akhir Februari sehingga April 2021. Fasa kedua akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 dan akan melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Manakala bagi fasa ketiga pula, akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Okey, bagi tujuan ini terdapat beberapa kaedah pendaftaran vaksin, iaitu menerusi aplikasi My Sejahtera, menerusi laman Sesawang Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV,
di pautan www.vaksincovid.gov.my dan pendaftaran di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan berhampiran dengan anda. Sebentar sahaja lagi kita akan memulakan acara penerimaan fasa pertama bekalan vaksin COVID-19 Pfizer. Seperti yang kita dapat lihat sekarang, kumpulan vaksin COVID-19 Pfizer majlis kita akan bermula sebentar lagi. Okey, baiklah. Rakan-rakan netizen, sama-sama kita menyaksikan acara penerimaan fasa pertama bekalan vaksin COVID-19 Pfizer oleh Menteri Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin dan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wika Siong. Okey, turut hadir pada majlis pada hari ini
adalah Timbalan Ketua Kuali Selangor DCP Datuk Arjunaidi Mohamed. Okay, kita sedang menuju ke tapak penyerahan vaksin. Ramai sangat. Okey, majlis kita pada hari ini dihadiri oleh
Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba, Menteri Mosti merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin dan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wika Siong. Okey, penugasan polis Diraja Malaysia pada hari ini adalah bagi membantu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam urusan pergerakan, pemindahan, pengedaran dan penyimpanan vaksin-vaksin ke tempat yang telah ditetapkan. PDRM juga akan membantu mengawal kira-kira 600 pusat simpanan vaksin di seluruh negara selain terus komited bagi memastikan segala aspek keselamatan diberi keutamaan ketika proses berjalan. Okey, bantuan penugasan pada hari ini adalah melibatkan IPK Selangor, IPD KLIA dan beberapa daerah di sekitar kontinjen Selangor. Okey, sebagai maklumat tambahan, rakyat Malaysia boleh memuat turun buku panduan program ini di laman sesawang www.vaksincovid.gov.my. Saya ulang sekali lagi, www.vaksincovid.gov.my. Okey, sekarang kita sedang menantikan bekalan vaksin yang akan dibawa ke satu tempat yang telah ditetapkan dengan diiringi sepasukan polis Diraja Malaysia yang terdiri daripada pelbagai daerah di IPK Selangor. Ini adalah untuk memastikan keselamatan vaksin selamat tiba ke lokasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebentar saja lagi, bekalan vaksin COVID akan dibawa dengan mengiringi oleh sepasukan polis dari IPK Selangor dan daerah-daerah di sekitarnya.
kelihatan para petugas Polis Diraja Malaysia dengan dibantu oleh Polis Bantuan Malaysia Airlines untuk mengawal keadaan di sekitar kawasan. Puan punya kan? Memandu siapa dia? Kena standby dah lah. Ha, nanti kan dia shoot dia keluar tu, tinggal. Kena rujuk pemandu. Jadi buat rakan-rakan netizen, terima kasih sekali lagi kerana telah menyertai live Facebook rasmi Polis Diraja Malaysia sejak dari awal pagi tadi. Untuk makluman rakan-rakan netizen, kami kini berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Dah bagi acara penerimaan ataupun ketibaan fasa pertama vaksin COVID-19 untuk rakyat Malaysia. Dalam hal ini, Polis Diraja Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memastikan keselamatan vaksin COVID-19 itu selamat sampai di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan sebagaimana rakan-rakan netizen dapat melihat situasi di KLIA ini, Polis Diraja Malaysia begitu komited dalam memastikan penugasan kelancaran ataupun memastikan keselamatan vaksin COVID-19 itu terjamin. Polis Diraja Malaysia telah membuat perancangan lebih awal sejak daripada hari ini bagi memastikan tiada sebarang masalah berlaku sepanjang penghantaran vaksin COVID-19 ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Jadi sebagaimana yang dapat kita lihat dalam live sekarang, anggota-anggota para pegawai dan anggota dari bahagian jenayah berat D9 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor telah bersiap sedia untuk mengiringi penghantaran vaksin COVID-19 ke lokasi yang telah ditetapkan. Jadi untuk makluman rakan-rakan netizen sekalian, selain daripada para pegawai kanan dan pegawai rendah polis ataupun anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor, kekuatan kita pada hari ini juga dibantu oleh pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah KLIA sendiri. Mereka begitu komited sejak dari awal pagi tadi telah bersiap sedia untuk mengiringi vaksin COVID-19. Kita dapat lihat yang dihormati Ketua Polis Daerah KLIA ACP Tuan Imran juga berada di lokasi. Dan itulah dia Yang Berhormat Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin dan Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, berada di lokasi setelah vaksin selamat sampai di negara yang kita sayangi ini. Dan hadirin sekalian, kita dapat lihat juga pemangku Ketua Polis Selangor yang dihormati Deputy Commissioner Polis Dato' Arjun Aidi Mohamad juga berada di lokasi mengiringi Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan kita yang hadir di KLIA ini dalam majlis yang serba ringkas dan padat. Dan itulah dia, kalau kita dapat lihat tadi sedikit sebanyak upacara ataupun acara penerimaan pertama vaksin, fasa pertama vaksin COVID-19 yang selamat tiba di
ibu pejabat di negara yang kita cintai, Malaysia. Dan sebagai mana yang kita dapat lihat sekarang, anggota, para pegawai dan anggota dari bahagian jenayah berat D9, ibu pejabat polis Kontijen Selangor, begitu komited dalam memastikan keadaan persekitaran selamat, dan juga mereka juga akan memastikan sepanjang perjalanan vaksin COVID-19 ke lokasi yang telah ditetapkan akan berada dalam keadaan selamat, InsyaAllah. Sama-sama rakyat Malaysia kita doakan, moga urusan penyerahan vaksin kebangsaan yang akan dilaksanakan bermula 26 hari bulan ini akan berjalan dengan lancar dan semuanya adalah untuk rakyat Malaysia yang kita sayangi. Dan sebelum kami mengakhiri tugas live kami pada hari ini, kami mengucapkan ribuan jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat rakan-rakan netizen kerana telah bersama dengan kami sejak dari awal pagi tadi sehingga ke saat ini. Dan teruskan sokongan kepada media sosial kami. Dan buat rakan-rakan netizen yang masih belum lagi menyertai ataupun join Telegram baru kami, sila like ataupun sila join Telegram kami di Lias PDRMCA underscore official bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini dan terbaru hanya dari kami di Polis Diraja Malaysia. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi dalam live yang seterusnya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam hormat.